Tan Malaka merupakan salah satu sosok yang menghantui pinggiran sejarah kaum kiri di Indonesia. Tan Malaka aktif di Partai Komunis Indonesia, PKI, di masa awal pergerakan dan pernah juga menjabat sebagai Wakil Komintern, organisasi komunis di Asia Tenggara. Tan Malaka lahir pada tahun 1897. Tempat kelahirannya sekarang dikenal sebagai Nagari Pandan Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Ayahnya bernama H.M. Rasad, seorang pegawai pertanian dan ibunya bernama Rangka Yosinah, putri orang yang disegani di desanya. Sehingga Tan Malaka termasuk dalam golongan keluarga terpandang, paling tidak di daerah setempat. Pada tahun 1913 ia mengenyam pendidikan Quick School Bukit Tinggi dan Rijksquick School Harlem Belanda. PKI menjadi kendaraan politiknya untuk membebaskan orang-orang pribumi yang ditindas, diperas serta dihina oleh sistem kolonialisme dan kapitalisme Belanda. Ia memilih partai ini untuk dijadikan jalan pembebasan lantaran PKI mengusung gerakan revolusioner. Jiwanya yang revolusioner menemukan tempat yang cocok di PKI. Ia tidak peduli bahwa dengan masuk PKI, dirinya akan menemukan kesulitan-kesulitan berhadapan dengan pemerintah. Tekadnya yang kuat untuk membela tanah air dan bangsa dari arogansi penjajah membuatnya rela meskipun harus hidup menderita. Munculnya sifat radikal Tan Malaka terjadi ketika Tan Malaka menemukan ketimpangan sosial di lingkungan sekitar. Berbagai rintangan dihadapi oleh Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka pernah ditangkap dan dibuang ke Kupang hingga diusir dari Indonesia seiring dengan konflik dengan Partai Komunis Indonesia. Dan Tan Malaka juga pernah diduga sebagai dalang penculikan Sutan Syahrir pada tahun 1946. Meskipun begitu, Tan Malaka memiliki segudang prestasi seperti mendirikan Partai Pari, 1927, dan Partai Murba, 1948. Selama 30 tahun terus menentang kolonialisme di berbagai daerah dan dianggap sebagai sosok yang menentang diplomasi Belanda yang merugikan posisi Indonesia. Tan Malaka dikejar-kejar hingga ditembak dan lenyap di kaki Gunung Wilis, Kediri tahun 1949. Di tanggal 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional.